Menggunakannya gitu, entah itu pasal berapa dan apa. Saya kemarin sempat research dan sebenarnya sih kita emang apa ya, pengen belajarin itu cuma strukturnya aja gitu, karena saya sendiri jujur menemukan ada sesuatu yang menarik di tabung LPG 3 kilo, 5 kilo setengah dan 8 kilo tentunya. Jadi ya ini sih sebenarnya buat pelajaran bareng-bareng, bahwa mempertegas lagi kalau 3 kilo kalian jangan gunakan untuk umum. Emang apa sih gak boleh? Apalagi industri, perusahaan, karena itu balik lagi sih digunakan untuk hanya kalangan-kalangan tertentu yang bersubsidi. Damn! Jadi mungkin nanti kita bisa kasih komen ya, yang itu masalah pasalnya, biar kalian juga ngerti aturan-aturan hukum di Indonesia. So, kita dari Earth, kita tetap ikutin aturan main. Pemerintahan, dan kita tetap dukung Indonesia, tenang aja. So, kemarin tuh iseng-iseng ini karena apa? Karena ada salah satu orang dari kita benar tuh bawa tuh si tabung. Udah. Hanya untuk masyarakat miskin. Nah, abis itu ya gua kepikiran, wah bener juga kayaknya kalau misalkan prinsip air suspensi yang kita gabungkan dengan level-level seperti gas-gas LPG itu kayaknya sih kuat banget gitu. Soalnya kenapa? Air suspensi itu tidak menggunakan bahan kimia yang mudah kebakar, dilainkan cuman menggunakan udara gitu. Kenapa sih banyak exhaust yang bocor dan lain-lain? Itu yang menjadi research kita kenapa menggunakan LPG 3 kilo. Dan aslinya sih kita nggak mau pakai itu. Ulang lagi nih, kita cuma pelajarin masalah tablenya saja, atasnya kenapa bisa kuat banget gitu. Dan sampai akhirnya ini gue research lagi nih. Gue pakai sekarang LPG 5,5 kilo guys. So sebenarnya ini kita bukan menggunakan itu sih, kita masih berpikir yang sebelum di vlog sebelumnya kita cuman mengajarkan bahwa pemasangan air suspensi seperti apa benar, dan tentunya peletakan nepel tabung sampai dengan mobil terinstall itu seperti apa. Jadi buat kalian yang penasaran kelanjutannya gimana untuk set 3 ini, ya stay tune terus, jangan lupa like, subscribe dan komen. Nanti insert gambar mungkin akan tetap diisi segimanapun progresnya, pro dan kontra untuk masalah lebih condong ke tabung mana nih, settingan gimana, nanti kita akan tetap expose buat kalian semua. So, nyalain loncengnya guys ya. What's up? Jangan
lebih aman, lebih ringan. Regel, regel. Ya, jadi langkah pertama itu mau dikosongin dulu gasnya ya, Om ya? Dikosong, dilepas, tutupnya diganti. Oh, beda tau Om sama buat yang tutupnya? Beda. Oh, beda. Ini kayaknya cukup keras ya, Om. Iya, tapi udah dapat ini. Langsung ces gitu atau gimana, Om? Kalau yang kosong banget sih enggak, cuman ya baunya sih masih ada. Ya, ini udah dilepas. Tadi baunya lumayan. Ini gasnya yang 5,5 kilo. Ini masih bau sih, cuman ya udah mendingan daripada tadi. Udah kosong, jadi langkah pertama dikosongin dulu ininya. Nah, Om, kalau bedanya tabung yang bawaan Ersasnya sama tabung gas apa ya, Om? Wah, kalau tabung gas lebih berat, lebih tebal. Lebih tebal. Kalau itu bawaannya ringan. Kalau ini lebih ringan. Ringan. Nah, terus ada unsur kekuatan tersendiri nggak, Om, buat ininya atau masalah dari si ininya, lubang ininya? Kalau dibilang kuat ya kuatan ini ya. Kuatan yang ini ya. Iya, bahannya beda kalau ini. Bahannya beda. Nah, terus buat kebocoran, Om, lebih besar kemungkinan yang mana, Om? Kan kalau untuk kebocoran semuanya juga bagus. Cuma kalau dari segi bahan, dari segi tebel ya bagusan yang gas. Lebih bagus yang gas. Berarti ya. Sebenarnya recommended enggak, Om? Orang mau pakai ersas tapi mau pakai tabung LPG kayak gini gitu, Om. Mungkin recommended-nya tabungnya yang seperti LPG gitu. Oke, tabungnya seperti LPG. Tuh, di sini ada tulisannya lebih aman, hemat dan ringan. Oke, ini jadi pakai yang 5,5 kilo. Oke. Sebenarnya ini mah enteng banget ya, Om ya. Tabung ini. Ini enteng banget loh. Iya. Ini tabung super enteng, enggak ada berat-beratnya sama sekali. Coba sama ini perbedakan. Nah, coba kalau ya. Nah, kalau yang ini. Ini mau diangkat pakai satu tangan juga mikir. Ini enggak kuat gua satu tangan. Ini lebih berat, cuman ya memang lebih kuat. Bahannya lebih tebal. Coba Johan kuat enggak? Ayo, angkat ini. Ini ada Koyo. Halo, Kak. Coba mau angkat ini kuat tidak? Oh, bukan posisi bukan gini, oh, dibalik gini. Iya, Sok. Oh, Johan kuat. Oh, nanti pakai ini. Mau ngurasnya cara gimana, Om? Kan ini pakai solenoid. Oh, oke. Okay. Jadi solenoid buang anginnya. Berarti iya. Ini tetap begini, Om, enggak ada yang diubah-ubah berarti. Gak ada, cuman gak ada. Berarti dari tabung. Cuman ganti tutup ininya aja nanti. Berarti ganti ini nanti cuma diganti atasnya aja. Ya. Sisanya semuanya sama ya, Om. Sama, sama. Enggak ada perubahan. Oke. Okay. Nanti untuk buang anginnya dari solenoid. Buang anginnya dari si solenoidnya. Nah, dari solenoid ini nih. Nah, dari sini. Buangannya dari sana, tutup dari sana. Solenoid ini ya. Berarti ngurasnya cuma dari situ. Iya. Oke, okay, mungkin ini aja yang dari kita ya. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment. And see you in the next video.